contoh eh, bila kita cerita lah pasal orang persalahkan, lelaki salah kan, perempuan salah, bab ni sebenarnya best. Macam saya cakap tadi, abang cakap tadi, abang tak nak belah mana-mana pihak. Setiap, tak kisahlah rakan artis, rakan-rakan, adik-adik artis yang kita kenal kan, kita sedih kan, kita sangat sedih kan. Tapi kita tak boleh menunding jari pada mereka-mereka ini. Sebab apa? Diorang sahaja yang tahu pergolakan rumah tangga diorang. Termasuk anda juga di luar kan, followers kat luar mesti ada suatu benda yang berlaku dalam rumah tangga korang yang korang sahaja yang tahu. Kita di luar ni, kita cuma boleh mengagak ataupun bagi persepsi aja, betul tak? Okay. Tapi sebenarnya kalau kita nak ceritakan dari segi salah perempuan, salah lelaki, apa benda semua, sebenarnya best. Contoh, contoh macam ni. Kita cerita lelaki begini, 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 begini. Okay. Abang beritahu Fiza, MS, thank you. Abang beritahu macam ni eh. Lelaki balik rumah. Siapa lelaki kat sini eh? Kalau betul, kata betul eh. Alright. Kita penat kerja, babe. Betul eh? Kita penat kerja. Kadang kita, dia tak tahu. Kadang kita kena maki dengan apa, pengarah. Kita kena maki dengan bos kita dan sebagainya. Kita ada masalah kerja. Kita balik. Bila kita balik, ada dua kategori. Okay. Faham betul eh? Ada dua kategori. Satu kategori lelaki, Mokza thank you, 87 thank you. Satu kategori lelaki di mana bila balik ketuk pintu, assalamualaikum sayang, sayang nak makan apa benda semua ni. Lelaki yang hebat. Okay, alright. Tapi di sebaliknya, bila dia control, dia buat happy, macam mana pula si isteri? Adakah si isteri menyambutnya dengan tonasi yang sama? Kan, eh saya dah balik, saya nak minum, best tak, macam mana kerja? Okay, ada. Okay, sebelum ataupun masa mula-mula kahwin, ya dek. Bila dah lama-lama kahwin, dah 10 tahun kahwin, dah 15 tahun kahwin, tak ada benda tu. Seorang aja yang mulakan, seorang lagi tak ada respon. Ha, ini maksudnya tak kisahlah lelaki atau perempuan. John Wick, thank you John Wick. Duit, duit, duit. Kan, betul tak? Okay. Sama juga lelaki yang style nombor 2. Bila dia balik kerja, tension, ketuk-ketuk, muka ketat, muka ketat ni. Okay, si isteri kata, okay, ada juga si isteri yang, sayang, sayang dah balik, kenapa muka ni, kan, saya ada masalah ke? Si lelaki cakap apa? Diam, membatu, diam, sombong, kan, darah-darah, sibuk lah, ni, itu, ini, itu, ini, kan. Okay, betul tak? Selepas 10 tahun, 15 tahun berlaku benda macam ni, betul tak? Seorang respon, seorang tak. Okay? So dekat sini, benda ni sama. Baik lelaki, baik perempuan. So cara dia macam mana? Cara dia macam saya cakap tadi, itulah. Berbalik kepada apa tujuannya kita kahwin. Kan? Maksudnya, kita saling sambut-menyambut. Kalau lelaki tu sedih, kita sambut dengan kebaikan. Kita sambut dengan kemesraan. Kita sambut dengan sekian-sekian supaya hilang kesedihan dia. Kalau sekata lelaki tu balik happy kan, si perempuan tengok lelaki balik happy, si perempuan sepatutnya kan tengah respon juga benda yang sama kan. Hai sayang, sekian-sekian-sekian, buat bukannya buat muka masam dan sebagainya. Ada satu sazah ni cakap, kalau misalkan lelaki bila balik, kita tengok macam perempuan, kita akan kena tengok mood dia dulu. Kalau kita tengok mood dia agak-agak macam masam, macam angin je kan, semacam, kita jangan layan dulu. Kita biarkan apa dia buat dulu. Nanti 15 minit kemudian, baru kita cari jalan nak tegur dia. Maksudnya jangan terus mengejut. Sebab kita kena perhatikan dulu. Tapi kalau dia dah bagi salam, dia happy semua tu, kita sambutlah dengan happy. Hai, Assalamualaikum. Nak minum, nak makan kan? Macam tu. Mama macam tu tak? Tapi kalau kita tengok balik ketat je, jangan terus macam tu. Nanti kita yang akan emosi balik. So kita buat-buat sibuk dulu. Kita buat-buat cek kerja dulu ke, buat-buat main dengan anak dulu. Perhati je dia. 15 minit kemudian dia kata, 15 minit ke setengah jam macam tu lah, lelaki tu akan tone down dia punya mood. Baru kita cek, Pa nak minum, Pa nak ni. Sebenarnya dalam rumah tangga, benda-benda kecil macam tu yang main peranan. Tips-tips macam tu yang kita perlu ada. Ilmu tu kita perlu cari dan, cari dan bertanya banyak. Dan solat jemaah, husband and wife, itu sangat penting. Itu adalah kunci kebahagiaan rumah tangga, kunci ke apa, pembuka rezeki dan sebagainya.
Thank you Kaab DW. Puh, malam ni kita sembang pasal ni, topik ni best eh. Tak sebab yelah, topik ni memang orang bertanya dan orang bercerita kerana cerita ni. Jadi macam mana cara nak elak supaya tak berlaku kecurangan, okay, tak berlaku yelah orang ketiga dan sebagainya kan. Jadi baguslah kita nak tahu juga daripada kita punya followers semua kan, apa yang diorang rasa, apa yang diorang nak tahu, apa yang diorang nak share. Kadang-kadang bila benda macam ni, you all boleh luahkan apa yang you all rasa. So benda ni agak release, boleh boleh lepas apa yang kita pendam dan terbuku tu kan. Okay, abang bagi tips. Okay, abang bagi tips kepada mereka yang berkahwin eh, belum kahwin ni pekaan telinga. Okay. Pada mereka yang dah berkahwin, ini kita open minded eh, kita open sikit dalam dalam live ni. Harap-harap tidak ada budak. Nur Aziz, thank you. CL, thank you. Kita open. Sebelum kita berkahwin, korang aja tahu hubungan korang dengan pasangan korang dan dah bergelar isteri sekarang ni dulu macam mana. Adakah nakal? Nakal tu faham lah maksud abang eh. Nakal ataupun baik, pap jadi berkahwin baru berlaku benda tu. Faham eh? Satu lagi kes, jadi isteri tapi sebelum tu dah berlaku awal, tiba bernikah, bahagia sampai sekarang ataupun tidak bahagia sekarang. Okey, antara ada dua, ada dua style. Okey, banyak kes yang berlaku yang berbual dengan abang nak bercerai, nak divorce. Kenapa? Sebab apa? Tak boleh pandang muka suami kan. Lepas tu yang suami pula kata tak boleh pandang muka isteri. Okey, dia simple aja bagi abang eh. Okey, masa mula korang kahwin, macam mana romantiknya korang? Masa tu belum ada anak, betul? Macam mana romantiknya korang? Pegang tangan, betul tak? Duduk mesti sandar kat bahu dan sebagainya, usap rambut dan sebagainya, betul eh? Alright. Banyak benda berlaku, kes-kes macam ni berlaku selepas dah ada anak, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat dan anak seterusnya. Timbul isu-isu ni. Okay? Kita tidak boleh larang suami kita ni daripada meminta. Macam dalam cerita ni, betul tak? Malam Jumaat dia meminta kan? Kita tidak boleh melarang, okay? Benda-benda ni sebenarnya memainkan sangat-sangat peranan. Kadang-kadang, bila sebut, ah, sayang ni, malam dah lah. Man. Okay, benda tu sangat spoil lah. Sangat spoil. Okay, benda-benda ni kalau kita tak jaga, kita rasa macam benda tu simple, sekadar perkataan je, sekadar reaction je kan? Tapi kalau kita tak jaga, ya Allah, sangat-sangat menghancurkan. Sama juga pada suami. Bila si isteri nak bermanja, suami kata, penatlah, boleh kerja, besok meeting ni, tidur awal. Betul. Sama. Okay. Abang showkan simple. Abang showkan simple. Korang buat kerja gila. Okay? Korang buat kerja gila. Walaupun anak korang ada empat ke, ada tiga ke, tak ada alasan. Tak ada alasan benda tu. Tak ada alasan. Okay? Contoh. Okay. Kau buat benda pelik, kau buat benda gila. Kau buat benda gila kan. Jadikan benda tu satu rutin. Jadikan benda tu satu rutin. Kau orang pergilah mana-mana ke, check in ke hotel Akau ke, hotel Ahmad ke, bila anak-anak sekolah ataupun bila anak-anak sekolah, kau orang jadikan ruang masa anak-anak sekolah tu satu ruang apa, game boy kan, game gaming yang sangat best kan. Kau orang balikkan zaman kegemilangan kau orang dulu tu dalam gaming tu. Okay, faham eh? Maksud abang-abang berkias. Okay, gaming tu kan. Okay, korang kena wujudkan balik benda tu. Serius. Bila korang wujudkan benda gila-gila yang korang pernah buat dulu sebelum korang kahwin, ataupun masa korang belum ada anak, dah kahwin tapi belum ada anak, korang percayalah kemesraan korang akan jadi pulih. Dia akan jadi pulih, akan jadi pulih. Okay, tapi janganlah korang pilih tempat-tempat yang mengarut. Korang jangan pilih tempat-tempat yang mengarut. Pilih tempat-tempat yang masih boleh dikatakan sopan lah kan. Di dalam rumah ni banyak ruang, kau gunakanlah ruang mana sekalipun. Okey, biarlah orang kata, "Eh, gila lah awak ni. Eh, kita dah tua lah. Kita dah tua lah." Kan? Lantak pi. Kita create moment tu. Kita create moment tu. Mula-mula kata gila, lama-lama dia seronok. Kan? Kita nakkan kemesraan tu pulih. Korang tak percaya, korang buat. Fendi. Ha? Mana Fendi ni? Dalam kereta boleh tak, bang? Yes. Ni tak ada budak-budak yang tak maaf eh. Alang-alang kita cerita ni, kita lepaskan habis.
Tak kisahlah dalam kereta ke dalam apa. Kalau dulu dalam kereta kena tangkap, betul. Sekarang tak boleh, tak apa. Tapi kau kena cari tempat yang sesuai lah. Kan? Bermaksud, bila munculnya benda gila-gila macam tu, kau akan rasa, yang, rasa macam muda yang eh. Ingat zaman dulu kita begini-begini kan yang? Kan? Okay. Itu dia. Maksudnya, carilah solution. Jangan ego. Yang perempuan jangan ego, yang lelaki jangan ego. Korang tak cari, korang buat. Okay? Besok nanti, kalau besok-besok kita live nanti, yang mana dah buat, ada perubahan, korang bang good. Abang faham lah tu. Yeah? Romantik tu kena sampai bila-bila. Betul. Kena jaga sentiasa. Create, orang kata. Kalau tak ikhlas pun kena pura-pura. Ah, itu memang selalu orang cakap. Sebenarnya hati tu tak adalah seikhlas mana nak create tu. Tapi bila kita pura-pura, dia akan datang kebahagiaan tu balik betul-betul. Tapi Mama tak adalah pura-pura. Mama ikhlas. Ni pun sama mula-mula. Eh? Tak malu-malu mula-mula. Tapi tak maksudnya macam ni. Ada pening. Saya dan Diana pun kadang-kadang kita mengalami satu suasana yang agak macam kadang-kadang berenggang dan sebagainya kan. Jadi bila abang mulakan tips-tips yang begini kan, memang abang dikatakan laju gila. Laju pula komen ni. Papa gila dia kata. Eh. Papa gila lah papa. Budak lah papa. Anak lah papa. Okey. Sebenarnya Allah tak marah pun. Allah tak marah pun. Sebab apa? Tujuan kita tu untuk menyatukan balik silaturahim tu kan. Oh, laju bang. Laju komen malam Jumaat ni. Malam ni malam Jumaat eh. Naik balik dulu. Okey. Okey. Bila kita buat, eh Abang Zamaru ni korang jangan suruh dia bercerita bab ni. Dia laju dia bercerita. Tapi budak-budak tak ada eh. Tolong Allah eh. Akbar. Bila kita buat kan, benda tips-tips yang macam tu, insya-Allah tolonglah percaya, hampir pulih. Dan ada 2-3 pasangan yang tanya tips daripada abang, datang rumah kan. Ada datang rumah yang mana kita kenal. Thank you Capik. Kan abang kata seronok korang eh. Dia tengah masak kan. Dia tengah masak kan. Selamba je kan. Daripada belakang. Peluk daripada belakang kan. Tak kisah. Di ruang mana pun di rumah anda. Okay. So tips-tips ni, yang tiga pasangan ni datang balik jumpa abang. Dia kata, ya Allah bang, betul, sangat simple tips ni. Dia kata, dan sangat-sangat membantu. Saya tak jadi bercerai dengan laki saya. Dia kata. So benda-benda macam tu abang rasa happy. Kan? Tips ni memang gila tapi sangat berguna. Apa yang ada masalah rumah tangga yang pernah nak ialah yang nak tips, yang tahu, yang pernah terjadi sebenarnya. Kita orang pun sebenarnya diuji. Tak semua. Berapa tahun kita kahwin? Huh? 13 eh? 13. 13 tahun. 13 tahun tu tak adalah smooth je. Kita orang pernah diuji selama 4 bulan ke, okay? Pada tahun 2015. Berlaku juga perpisahan, perceraian. Tapi tak lamalah, Allah sayang. 15 tahun tak kahwin. 15 tahun Allah sayang masa tu. Hubungan tu sekejap je, 4 bulan je. Tapi sebab 4 bulan tu, sebab tu cakap kena ada sebelah pihak yang memang bersungguh-sungguh beria-ia untuk satukan kembali. Maksudnya satu baliklah kan, usaha tu Abang Zamaru lah. Okay, masa kejadian itu, ding-ding-ding-ding-ding, flashback. Seram. Abang tak boleh syuting. Abang syuting, abang menangis. Masa itu director Zulu Zaimi. Saya pasang lagu-pasang lagu. Bro, okay? Tak okay, bro. Saya tak okay, bro. Man. Masa itu syuting di Pahang, masa itu. Di Sungai Lembing. Memang pressure, memang tak boleh. Okay? Dan masa itu, terus terang abang cakap, maka hadirlah kawan-kawan yang berbagai-bagai jenis cara dan sikap dan rupa. Okay? Yang ini Zamarul, kuatkan semangat, begini. Yang ini datang, bro, congrats bro, solo balik bro, bujang bro, kan. Yang ini datang begini. Macam-macam jenis setan ada. Okay. So, abang duduk termenung, abang cakap kat dia, abang. Ini yang abang pesan kat korang tadi awal-awal ni, yang mana yang masih ada kat sini ni. Abang ingat balik, kenapa aku akan? Apa yang aku baca? Kan? Untuk apa aku kahwin dengan Diana ni? Okay. Allah bagi aku hadiah paling besar, anak aku masuk Kashfiyah Haikal umur berapa tahun masa tu, kan? Ini yang aku nak dalam hidup. Aku nak ada keluarga, kan? Kenapa mesti aku mengalah? Okay. Abang duduk, abang termenung. Kawan-kawan lain, Rul, jom lah lepak minum.
aku nak kenalkan kau ni dengan seseorang. Mari ya, mari ya. Dugaan yang sangat hebat masa tu. Lillahi ta'ala abang cakap. Okay. Abang sibukkan dia abang. Abang tak pergi. Abang cuma depak dekat rumah. Lepas tu, lepas bercerai tu abang depak apa, tidur hotel. Dekat je kat section 13 ni kan. Duduk kat situ lama juga. Ha. So, solat dan sebagainya, muhasabah diri. Abang cakap pada dia abang, aku nak groom Diana ni punya susah. 9 tahun bercinta. Okay. Nak groom dari segi caring, dari segi memahami dan sebagainya kan. Bertudung dan sebagainya. Dia makan masa dan penuh kesabaran kan. Okay. Alright. Umur masa tu berapa ya? 43. Papa. 42, 42, 43, 14 tahun, 2014, 43. Umur masa tu 43. Bujang lagi, bukan tak handsome. Kan? Tapi tapi Allah sayang abang. Allah bagi abang berfikir dan abang nak berfikir. Panas pula. Kalau kalau abang tiba-tiba entahlah, aku cari lain lah. Kan? Boleh sebagai seorang lelaki, betul? Tapi bila abang fikir, bila masa pula aku nak groom, aku dapat lagi better daripada dia ke? Ataupun macam mana kalau dia ni jenis yang begini-begini-begini, macam mana aku nak groom kan? Besok umur aku dah 50 lebih, tak sempat groom, aku dah kelaut esok lah kan? So banyak benda yang berfikir, yang membuatkan abang kata no, aku stay. Okay, stay. Dia ada nama muhasabah diri, abang muhasabah diri. So dalam pada masa sama berdoa, ya Allah, aku sayang dia dan kalau boleh aku nak hubungan ni kembali. Aku perbetulkan yang mana yang aku silap, dia perbetulkan yang mana kekurangan pada diri dia kan. Aku nak berbaik balik pada dia dengan izin kau, ya Allah. Okay, okay. Ada orang tanya punca dia kenapa. Punca dia kenapa ya? Okay. Tanya mama balik. Okay, tak ada punca dia. Kita ambil yang positif lah eh. Punca dia sebenarnya bukan orang ketiga. Bukan orang ketiga. Atas kesibukan masing-masing. Bermaksud hilang kemesraan. Kita dah kahwin, dah cantik, lepas anak seorang, dia anak pula tu masa tu sibuk hak milik kekal. Kan? Dah berkali ku kata. Berapa kali kata? So duk show sana sini. Lepas tu lepas dah show lain, lepas tu shooting drama banyak masa tu semua kan. Duk lompat sana lompat sini, terkinja sana terkinja sini. Eh, terlupa ada suami lah kat rumah. So balik rumah abang pula pergi shooting. Shooting, kadang dia balik pukul 3 pagi, Diana dah tidur. Lepas tu Diana pula pagi-pagi dah pergi shooting, dia pula maksudnya tak berjumpa lah. Kemesraan tu hilang. Dan bila berjumpa kat rumah pun dah jadi macam orang lain. Faham tak? Yalah, tak ada kemesraan, tak ada kemesraan. Dia nak tegur pun macam alamak. Betul alamak. Abang lalu ya sekarang. Pa, baru balik. Kenapa tak boleh ke? Asal banyak tanya ni. Yes. Kita mengaku. Kita mengaku. Soalan-soalan yang kecil pun kita rasa macam benda tu menyakitkan telinga. Okay. Dan kebetulan masa tu saya memang gila basikal. Gila basikal. Ada 14 biji masa tu basikal. Lepas tu dia dapat tahu yang saya menipu. Salah satu cara, salah satu cerita yang kelakar. Yang ni kelakar lah. Semua receipt-receipt yang ada yang sponsor, ada yang bagi harga 50% discount, ada yang bagi 70% discount. Ada yang sponsor. So okay, saya beritahu dia bila saya bawa balik basikal, ni apa? Ni sponsor. Ni 50% discount kan. Tiba-tiba macam mana Allah nak tunjukkan, kereta saya, kereta dia rosak masa tu. Dia buka bonet nak keluarkan tayar spare, dia nampak satu bag kecil. Besar ni lah juga bag tu kan. So dia buka dalam tu penuh bil. Rupanya bukan di sponsor, bukan 50%, bukan 70%. Bermaksud dia kata laki aku menipu. Sebab apa? Pentingkan basikal. Pentingkan basikal beratus, sampai nak beratus ribu kan jumlah basikal beli kan. Tapi menipu bini dan tidak menghargai bini, dan tidak bagi apa orang kata peluangkan masa untuk bini. Sibuk dengan basikal. So dari situlah ini yang abang nak cakap ni. Dari situ perasaan mula bengang, menyampar. Oh engkau, engkau boleh buat, aku boleh buat lah. Oh engkau. So benda-benda macam ni. Ini benda kecil ni yang kadang-kadang bahayanya dia. Benda ni sangat bahaya. Benda ni sangat bahaya. So bila kita duduk kan ya, kita muhasabah diri kan. Abang kata, ya Allah, tak nak lah aku main basikal lagi. Aku jual lah basikal tu. Janji aku tak hilang bini. Ego.
buang. Okay, buang ego tu. Itu selepas kan? Ke sebelum? Diorang nak tahu masa tu. Okay, masa tu dia macam, masa kejadian tu, bila kita tak cukup iman, tak cukup kemesraan, masa tu dia anak pun belum hijrah lagi, belum belum berhijab lagi apa semua. So masa tu rasa macam, okay, sakit hati ditipu. Benda-benda kecil macam tu, kita rasa benda tu besar. Kita rasa benda tu macam, ya Allah, besarnya kesalahan dia ni. Sebab apa tau? Sebab punca dia is tak ada kemesraan tu. So Diana lah, Diana mengakulah salah. Masa tu Diana yang macam, okay, 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 aku nak pisah, aku nak cerai, aku nak cerai. Woi, seronoknya hidup minta-minta-minta kan masa tu. Lepas tu, abang memang penyabar lah. Dia macam tak nak. Tapi Diana pula keras ke hati. Abang percaya macam Cik Razil lah. Adalah sikit. Sikit banyak-banyak. Razil tu dia lah. Tapi Salina bukan Diana. Tolong eh, Salina bukan Diana. So, Diana masa tu macam, Memang rasa macam, dia kenapa dia tipu aku? Kenapa dia tak ada kemesraan? Bila jalan sebelah pun rasa macam, nak sentuh, nak tersentuh bahu pun rasa macam, ya Allah, ya Tuhan ku, macam panas-panas rumah tangga tu. So, bila nak sangat, dua tahun juga problem masa tu. Okay, bila nak sangat, abang kata okay, sekian, samalah macam dialog dalam cerita tu kan. Habis je, lafaz je dialog tu, tahu tak, bila orang kata tiang aras bergegar tu, okay, ni nak bagi tahu korang pengalaman ya. Selama ni kita dengar, nanti tiang aras bergegar bila lafaz tu. Masa dia lafaz tu, ya Allah, ya Tuhanku, rumah dia ni bergegar. Dan macam, macam gempa bumi ke? Kenapa rumah bergegar ke? Aku yang bergegar ke? Sedangkan benda tu Diana yang nak masa tu tau. Aku macam, kenapa bergegar ni? Kenapa macam tak balance? Badan jalan semua tak balance. Terduduk, tak boleh jalan, kaki semua seram sejuk. Ya Allah, takutnya macam tu ke bila dilafazkan perkataan tu kan? So Diana macam termenung sangat. Malam tu tak pernah-pernah meraung yang teruk. Meraung, aku yang nak, tapi kenapa benda ni terjadi? Kenapa sakitnya rasa? Kenapa menggigilnya badan? Tak boleh stop shaking. Baru faham, okay, tenang. Tapi lepas tu, the next day tu, teruskan, pergi mahkamah, pergi apa benda semua, uruskan apa semua. Tiba, Allah tukar, dia twist perasaan kita tu. Ya Allah, ada keperluan macam mana aku nak baik balik dengan suami aku ni? Faham tak? Perasaan tu Allah twist yang kau nak ni. Kau rasalah benda ni cepat-cepat sangat. Allah bantu rasa tu macam baru kita sedar, ya Allah, apa aku buat ni? Apa yang terjadi ni? Macam mana ni? Macam mana nak selamatkan rumah tangga ni? The next day dah rasa macam mana nak selamatkan rumah tangga. Abang dia cool lah masa tu. Okay, takpelah, kalau mama tak nak papa, it's okay, papa keluar dari rumah. Papa pergi check-in hotel. Dia check-in hotel pun tak jauh, dekat je. Tapi Diana lah rasa macam, oh, sunyinya hidup. Macam mana ni? Macam mana nak teruskan hidup ni? Dia twist kat situ lah perasaan tu. Maksudnya jangan sesuka hatilah untuk kaum wanita ni untuk meminta. Kalau kita rasa benda tu kita tak ready lagi, kita ikut emosi kita, jangan sesuka hati kita nak meminta perceraian tu. Kering pula tegak. Jadi masa tu baru, tapi nasib baik lah, nasib baik macam walaupun 4 bulan kita orang tak duduk sama apa semua, tapi Allah bantu dari segi kalau dia nak cari girlfriend lain masa tu, of course dah boleh dah, ramai dah kan. Artis-artis perempuan pun bukannya tak lawa, semuanya cantik berlakon dengan perempuan cantik apa semua kan. So macam Diana pula diuji dengan macam Diana pula diuji sama je sebenarnya. Dengan bukan orang ketiga, maksudnya orang ketiga ni banyak pihak sebenarnya. Macam orang yang nak ambil kesempatan kat kita ni ramai, macam buat apa lagi you stay dengan your husband, dah lah you muda lagi, you tengah hot lagi, album you tengah hot, Hak Milik Kekal tengah hot, apa benda semua, buat apa you nak stay. Jadi kata-kata syaitan, kata-kata orang-orang di sekeliling ni sebenarnya, bila saat kita diuji, bagi Diana lah nasihat dan tips Diana, bila saat kita diuji dengan satu masalah perceraian ke ataupun apa, sebenarnya kita memang kena kembali, jangan adalah orang-orang sekeliling ni, baik kawan, baik
macam ni lah, counselor apa benda ni semua kan, benda-benda tu semua memang memang akan buatkan kehidupan kita akan lagi worse. So masa Dana diuji tu, Dana dalam sebulan dua je Dana macam dengar. So Dana macam, ya aku tak boleh dengar lah semua ni, biar aku duduk sorang-sorang, biar Dana bawa diri dengan anak Dana, Dana muhasabah diri, Dana istiharah, Dana lebihkan zikir. Lepas tu tiba-tiba masa tu Dana tak berhijab lagi, maksudnya selepas penceraian baru Allah datangkan satu semangat, satu hidayah tu, hati tu, apa yang aku nak cari dalam hidup ni, apa yang apa yang aku nak, aku kosong sebenarnya. So barulah rasa macam, ya aku nak cuba pakai tudung lah, aku nak cuba berhijab. Tapi masa tu tak rujuk lagi, so pakai hijab, tapi bukan kerana abang ke, bukan kerana sesiapa, kerana macam macam mana aku nak tenangkan diri aku ni, macam mana aku nak betulkan diri aku dulu. Tu Dana pakai tudung, Dana muhasabah diri, lebihkan zikir, buanglah kawan-kawan, jauhkan diri, Dana jauhkan diri dengan siapa kawan ke. Even masa tu Dana punya album Hak Milik Kekal tengah top, next album tau nak keluar, ada satu album Dana ni yang memang sampai sekarang tak keluar dengan Linda, lagu pun sedap gila. Tapi dengan Linda, Linda pun dah cakap, Linda aku jangan kacau aku, aku nak relax, kau pergilah buat show sorang-sorang, bagi aku relax dulu. Takpelah kau jalan sorang-sorang dulu. Pasal itulah abang cakap kan. Tak pernah Dana share macam ni, first time. Tak pernah, bagus lah untuk diorang. Pasal tu abang cakap, kalau betul-betul kau rasa macam memang kau orang nakal, pihak lelaki ni lelaki kau nakal, kau rasa memang, oh usia bala muda lagi nak enjoy, aku nak banyak lagi benda, aku nak rasa ni macam perempuan aku nak ni kan. Okay, tu tak ada buat apa lah. Okay, itu memang sikap lah, memang sikap tak betul lah. Okay, tapi kalau misalkan kata korang rasa macam permasalahan rumah tangga yang korang buntu, macam mana nak selesaikan, mungkin ada kekurangan pada isteri kan. Sebenarnya isteri pun tak minta kekurangan tu, kadang-kadang dia pun tak sedar. Macam berbalik kepada tips yang abang cakap tadi tu, okay, mesti ada cara macam mana kita nak yang kurang tu kita nak perbetulkan balik pada kaum isteri ni, supaya dia jadi okey balik, dia jadi kebahagiaan balik, dia jadi kemesraan tu wujud balik kan. So ada cara dia, okay. So yang si isteri pun sama kan. Pasal tu cakap benda ni berbalik kepada yang masa mula-mula kau akad tu, untuk apa kau orang kahwin sebenarnya. Okay, kalau setakat kahwin suka-suka, nah itu tak tahulah kan. Tapi kalau misalnya kata dari segi permasalahan rumah tangga ni, bohong kalau tidak ada jalan keluar untuk selesaikan. Sangat bohong sebenarnya. Melainkan memang korang dah memang tak nak, korang dah ada yang lain, itu lain cerita. Itu pun sebenarnya mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Sebab dari segi pasangan lelaki ataupun sebab dari segi pasangan perempuan. Tapi itulah dia, orang nak tahu tips tu. Maksudnya tips yang bila orang kata orang ketiga ni, dia banyak pihak, betul tak Abah? Dari segi kawan, keluarga, apa semua. Jadi bila kita dilanda dengan ujian-ujian macam ni, cuba korang relax dulu, tolak dulu semua orang ke tepi. Tanya hati dulu, kau sayang tak lagi suami kau? Kau sayang tak lagi isteri kau? Kan? Bila kita dengar-dengar benda macam, janganlah, laki kau bukan macam ni pun, dia macam ni lah, yang isteri pun bini kau macam ni. Sebenarnya hati kita lain, sebabkan hasutan-hasutan dan kata-kata yang di sekeliling kita ni buatkan diri kita buat keputusan yang salah. Kadang-kadang orang akan cakap, abang senang nak cakap, Diana senang nak cakap, you all tak rasa macam mana kita rasa kan. Kita tak faham rasa yang macam mana yang korang rasa kan, rasa macam mana. Sebab macam aku cakap tadilah, kalau kita betul-betul sayangkan rumah tangga, kita jangan menundung jari sama kita. Kita cari jalan penyelesaian. Perempuan buang ego, lelaki buang ego, sit down. Ini tak. Apa yang berlaku tahu abang cerita? Mesti berlaku pada korang macam ni. Sayang, sebenarnya, okay, malam ni kita bincang. Kita nak gaduh, kita nak bincang. Just bincang. So, selama ni abang dengar apa yang saya nak cakap. Belum habis cakap lagi perempuan akan cakap, cakap apa? Yelah, cakap apa? Tak apa abang nak cakap. Tak, relax. Bagi abang cakap dulu. Yelah, cakap lah. Okey, tapi tolong dengar. Okey, orang dengar. Okey, sebenarnya macam ni, macam dua hari lepas tu kan, abang bukannya niat nak tu sayang begini-begini. Abang sebenarnya niat abang tu masa tu baru nak explain. Tak ada. Abang jangan nak tegakkan benang lah. Ni lah abang, abang tu asyik nak salahkan saya je. Tidak ada, tak ada peluang si suami nak luahkan. Apalah salahnya kaum isteri
duduklah, relaxlah dulu. Sakit hati, pagi dah habis cakap dulu. Pagi dah habis cakap dulu. Zikir-zikir. Ha. Astaghfirullah. Pagi dah habis cakap dulu. Sebab apa? Dia nak cakap tu pun makan masa nak cakap tu. Mungkin dia tanya kawan dia, adakah kita fikir? Dia tanya kawan dia, macam mana aku nak cakap bini aku? Okey, cuba kau buat berbincang bini tu. Okey, dia tanya pakcik dia, macam mana nak Haji cakap dengan dia? Haji Idris Abang tengah menghayati watak tu. Cuba dia cakap. Tak apa, cuba kau bincang dengan ni. Tanya kawan-kawan, tanya ustaz dan sebagainya. So, dia dengan penuh keyakinan, tunggu masa yang sesuai, nak berbincang. Tapi, apa yang berlaku? Pihak satu lagi, tidak memberi ruang. Okey. Kita terbalikkan, sama juga yang perempuan nak berbincang lelaki tapi lelaki tidak memberi ruang. So persoalan dia, masing-masing perangai sama. Okey, dekat situ sebenarnya ada keegoan, masing-masing nak menang. Sampai bila kita nak menang? Hidup sekali je. Apa pesan guys? Bila umur kita 40. Thank you. Thank you TC. Banyak tak ucapkan terima kasih pada kita. Wah, tu ada. So syuk sangat kita orang bercerita masalah rumah tangga kita. Thank you Zatun B. Thank you. Okay. Bila kita, guys, dengar guys Ini abang bagi perkongsian. Bila umur kita 40, loceng kematian yang pertama dah berbunyi. Boxer Bad, thank you. Mama Adi Awash, thank you. Abang Ashabin, Mama Izzat, Boxer Bad, thank you. 40, loceng pertama yang berbunyi. 50, loceng kedua yang berbunyi. 60, loceng yang ketiga berbunyi. 70, loceng yang keempat. Ya Allah, tengah baru nak feel pause masuk pula. Thank you, thank you Nas. Thank you pause yang memberi pause tadi. Thank you Zaki, Maiza. Okay. Jarang-jarang orang sempat sampai ke loceng yang ketiga. Okay, 40, 50, 60. Loceng yang ketiga, kematian. Loceng kematian yang ketiga 60. Jarang-jarang orang sempat sampai ke 60. Orang yang bertuah kadang-kadang sampai loceng yang keempat berumur 70. Okey. Bermaksud kita ni satu hari nanti semua akan mati. Betul? Apalah salahnya bila Allah bagi pertemukan jodoh kita dengan seseorang? Kena ingat Okey. Kita akad, kita jagalah anugerah Allah bagi itu. Kita buang, baik lelaki, baik perempuan, buang ego, buang nak menang, buang apa benda semua. Jaga hubungan tu baik-baik, besarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang baik-baik kan. Supaya tanggungjawab kita dekat dunia, kita dah laksanakan. Sebab hidup hanya sekali, babe. Agak seram, okay, abang cakap ni abang seram. Okay, abang umur dah 52, loceng kematian yang kedua. So, selagi ada panjangkan umur, abang nak cuba jadi yang terbaik untuk Diana, insyaAllah. Amin, ya Allah, samalah.